urusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, kau segalanya bagiku. Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar, usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa Mama pelayanan, melayani dengan setia sampai akhirnya kami 4 bersaudara puji Tuhan menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi.
Tapi di 3 hari terakhir drop, dan pada Desember 2020 lalu Melisa Sinebutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan lewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani, lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
kemuliaan bagi Tuhan. Tetap
hatiku bersyukur kau Tuhan yang jalan denganku, tetap hatiku bersyukur kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur kau Tuhan yang mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
jadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes, itu dia Mengenalmu by Dylan. And hello, shalom morning friends. Selamat pagi dan selamat datang dengan Nasa Teduh. Bersama aku Jimmy Mas Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And tadi kita habis mendengar lagu Mengenalmu by Dylan ini. Dia berkata di liriknya, bila ku buka mataku dan melihat wajahmu, benar-benar aku terkagum akan kasih setiamu Tuhan. Dan kita sama-sama melihat hidup kita dan karya tangannya Tuhan. Kita sama-sama tersanjung akan semua ciptaannya Tuhan yang luar biasa, yang gak ada kurangnya, yang gak ada minusnya. Dari sini Yesus bersamaku, teduh.
Oke, morning friends, aku kembali lagi di pagi hari ini. Kiranya mic aku bisa kedengaran jelas oleh setiap kamu, morning friends. Dan aku mengucapkan selamat datang bagi setiap kamu yang baru pertama kali hadir saat aduh pagi hari ini. Kiranya kamu dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan sukacita. Dan yuk kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat lagu-lagu rohani yang diputarkan oleh Impact Music Indonesia. Eh, tadi kita habis mendengar lagu Yesus Kekuatan Hidupku by Abraham Ewaldo. Coba aku lihat dulu di sini. Oke, lagu ini bercerita tentang di saat kita gak melihat masa depan kita penuh dengan harapan, tapi tetap percayalah bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kamu, dan percaya bahwa masa depan yang Tuhan berikan kepada kamu pasti jauh lebih baik dari apa yang kamu pikirkan, dan pasti Tuhan berikan yang terbaik dan rancangannya selalu indah buat hidup kita. Karena pertolongannya Tuhan selalu nyata buat aku, buat kamu, buat hidup kita semua. Dan di sini dirinya berkata lagi, Yesus bersamaku melewati badai, Yesus bersamaku meneduhkan jiwaku, dan hanya Tuhanlah sumber yang memberi kemenangan bagi hidup kita semua. And percayalah bahwa di hari ini kita akan berjalan penuh dengan kemenangan yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Dan pada pagi hari ini aku mau sapa-sapa kamu dulu nih yang ada di live YouTube. Jadi aku mau sapa di sini ada Kak Retno Kismiyati. Halo, shalom Kak Retno Kismiyati. Kayaknya aku baru pertama kali nih ngelihat Kak Retno Kismiyati di live chat di pagi hari ini. Kiranya kakak dalam keadaan yang baik. Dan di sini juga ada Kak Citra Manulang, Kak Susilawati Sulaiman, Kak Ardi, Kak Eko, Kak Jati, Kak Ketut. Halo, shalom Kak Ketut, Kak Sartika Sirai, shalom. Wow, aku hari ini baca-baca semua live komen kamu kok. Jadi ada juga Kak Yanit, Kak Iren, Kak Ardi, Kak Zen. Halo, shalom Kak Zen. Wow, lagi Kak Zen, yuk. Stay safe, stay healthy juga Kak Zen, cepat sembuh. Di sini juga ada Kak Andreas Nalagu, Kak Wisi Milo, Kak Niko Kurnia, Kak Vera Percik, Kak Verena Maria. Halo, shalom Kak Verena, Kak Sky. Ada juga di sini Kak Cici Endang. Halo, shalom. Dan ya banyak lagi di sini. Dan aku mau ucapkan welcome, selamat datang bagi setiap kamu yang baru pertama kali hadir. Dan pada pagi hari ini, morning friends, aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama say thank you sama Tuhan karena berkatnya, karena kasih setianya kita bisa ada di hari ini. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Dan aku mau berdoa bagi setiap kamu yang sedang sakit, yang sedang merindukan keturunan, yang sedang menanti-nantikan harapan. Yuk kita mau sama-sama taruh semua harapan kita di dalam tangan yang tepat, di tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yuk kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa baik dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami mampu dan kami dapat untuk bangun kembali. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai langkah kami, keluar masuk kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Ada hikmat marifat-Mu Tuhan dalam langkah setiap kaki kami melangkah. Kami percaya kami melangkah penuh dengan kebijaksanaan dan berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup-Mu, hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, ada kemenangan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita bagi setiap kami. Proteksi kami Tuhan, lindungi kami Bapa dari segala dosa yang ingin mengintimidasi kami, yang ingin menjatuhkan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, berikan kami kasih seperti kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi keluarga kami, teman kami, musuh kami, bahkan orang-orang sekitar kami Bapa, biar dari hidup kami terpancar kasih setia-Mu untuk setiap mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap morning friend semua, sobat impact semua yang pagi hari ini hadir, yang sedang sakit Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan pemulihan daripada Engkau, kami menerima kesehatan daripada Engkau Bapa. Setiap orang, setiap manusia, setiap dokter boleh mendiagnosa kami, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dapat sembuh oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa birur-Mu. Dan kalau Jehovah Rapa, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulih hidup kami. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang sedang dalam pergumulannya, baik itu dari finansial, dari pekerjaan, dalam usahanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kegalauan finansial kami, pekerjaan kami dan usaha kami Bapa, ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Masa depan kami selalu aman di dalam Engkau Bapa. Kami
dijadikan oleh Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami selalu naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song aku mau puterin lagu 15 menit saat teduh bersama dengan Jason Irwan dengan judul Tetap Percaya Melihat di Saat Badai. So, stay tune terus sampai jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat bersama Kuji Mama Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And ini dia 15 menit saat teduh Tetap Percaya Melihat di Saat Badai feat Jason Irwan. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah janji-Mu Tuhan selalu terjadi. Tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataan-Nya adalah kebenaran. Seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya.
janjimu Tuhan selalu terjadi. Tiada kata yang disia-siakan dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat, tetap ku percaya, tetap ku melihat, tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja di dalam cahaya. Thank you.
dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati. Sure.
setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Seruanku, kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup keadaan.
rasakan kasihmu. Ku bersyukur atas kebaikanmu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah. Rancanganmu indah selalu Tuhan. Yesus kau Firman Tuhan itu hidup. Ia mengalir dan memberikan kehidupan kepada siapapun yang mendengarnya. Firman itu akan membuat berhasil kepada setiap yang mendengarnya dan membawa hasil kepada Tuhan semesta alam. Apabila saudara mendengarkan audio ini, duduklah dengan tenang saat beristirahat dan biarlah setiap firman ini masuk melalui pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus dan membangkitkan roh saudara sehingga saudara dapat melupakan semua kepahitan, semua masa lalu dan maju kembali, bangkit kembali bersama Kristus. Filipi 3 ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Setiap pagi selalu baru. Besar setia Tuhan, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Tuhan adalah baik bagimu yang berharap kepadanya. Tuhanlah baik bagimu yang sedang mendengarkan audio ini, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masih ada hari depan bagimu yang penuh harapan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kejadian 50 ayat 20. Bagi kamu yang pernah disakiti hatinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang baik untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Matius 6 ayat 6. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mazmur 30 ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, ya Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari
keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita biar kasih tidak adil, tetapi karena kebenaran. Karena kasih ia menutupi segala luka. Kasih Tuhan ada bagimu saat engkau mendengarkan audio ini. Biarlah kami berdoa buat saudara. Hati saudara tenang, jiwa saudara tenang. Setiap firman ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera. Kasih Tuhan yang baru, kasih Tuhan ada baru. Kasih setia-Nya yang baru terjadi kepadamu. Amin. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan roh dan pikiranmu. Di saat engkau sedang beristirahat ini, kasih Tuhan membalut setiap luka-luka di hatimu. Kasih Tuhan membalut setiap luka di hatimu. Saat engkau bangun lagi, engkau akan dipenuhi dengan kekuatan yang baru, hidup yang baru. Kasih Tuhan baru setiap pagi. Percaya
Tunjukkan kasih setia.
sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga, Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Ku selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, Tuhan, selalu bersyukur kepada-Mu.
Hidupku dalam
Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yesaya 53 ayat 5, tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa bersama-sama dengan kerendahan hati Tuhan, memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan setiap daripada yang saat ini mendengarkan siaran ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau berikan ketenangan kepada setiap yang membutuhkan kesembuhan, sehingga Roh Kudus, Roh Tuhan dapat bekerja dan memberikan kesembuhan oleh darah Tuhan Yesus. Maka segala sel-sel kita yang rusak dirubah menjadi sel-sel yang baru karena Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa memohon kesembuhan. Biarlah setiap yang lemah saat ini mendengarkan doa ini, mereka boleh bangkit kembali, semangat bangkit kembali, dan dalam nama Yesus segala penyakitmu sembuh. Segala kelemahan fisik, segala laporan-laporan yang buruk kami rubah menjadi kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Kesembuhan, kesembuhan, kebaikan, kesembuhan, kebaikan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Tuhan, kami berdoa kepada Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena itu apa yang kami lepaskan di surga terlepas di bumi. Kami berdoa Engkau lepaskan kesembuhan, kesehatan, umur panjang pada hari ini. Bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini, dengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yesaya 53 ayat 5, tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil atau kabar baik kerajaan surga. Dan perhatikan, saudara, Matius menuliskan waktu kabar baik kerajaan surga dikabarkan, maka ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dengan kabar baik bahwa ada Tuhan Yesus yang datang memberikan bilur-bilurnya supaya kita semua sembuh. Hamba berdoa, Tuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus pada setiap tubuh yang sakit, yang sedang lemah, jiwa juga yang sedang lemah dan khawatir. Tuhan, berikan ketenangan dan biarlah tubuh sehat, dan engkau akan bangkit kembali sehat, umur panjang, berbahagia, penuh damai sejahtera. Engkau akan sembuh, engkau akan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur engkau sembuh. Dalam gelap terangnya
Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tolong saya, dia bisa tolong kamu juga. Jika Tuhan menolong saya, dia juga bisa menolong kita semua. Yesus penolongku.
tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut sesulit apa. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yesus kekuatanku, jalan bersama dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut sesulit apapun. Hatiku tetap percaya, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihak dan percaya. Tuhan di pihak, Tuhan di tak akan takut sesulit apapun. Hatiku tetap percaya, oh, mujizatnya selalu tersedia bagi. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yes, itu dia Tuhan di pihakku by Wawan. Yap, di sini di liriknya berkata bahwa kita harus tetap tenang, bahwa ada Tuhan Yesus yang menolong hidup kita karena tangannya selalu tersedia menopang hidup setiap kita semua. Dan di sini kita juga disuruh tenang karena Yesus adalah kekuatan bagi hidup kita. Di sini kita mau berjalan hanya bersama-sama dengan Tuhan. Di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan,
kita akan meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kamu. Dan Tuhan ada di pihak kita, gak perlu takut, gak perlu gentar, sesulit apapun di hari ini nanti kita jalani, tetap hati kita percaya bahwa mujizat Tuhan selalu tersedia bagi hidup kita. So, morning friends, gak kerasa udah hampir 2 jam aku menemani setiap kamu, dan di jam saat ini adalah jam 7:22 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya lagu-lagu yang diputarkan oleh Pek Musik menambah semangat kamu dan sukacita kamu di hari ini, dan percayalah bahwa ada mujizat Tuhan yang tersedia atas kita, dan Tuhan selalu ada di pihak kita, dan kita percaya bahwa Dia pasti berikan kita kemenangan. Dan untuk menutup jumpa kita hari ini, aku mau tutup aja dengan lagu, aku harus cari dulu, okay. Lagu dari Jacqueline Kellis featuring Meditasi Dabutar, yaitu Masih Ada Mujizat. Karena di saat kita takut, ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dia adalah penolong kita, dan kita percaya masih ada mujizat, dan kita percaya bahwa tangannya masih bekerja buat hidup kita. So, nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin nanti, di jam yang sama, di tempat yang sama, di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 pagi waktu Indonesia Barat, bersama Kujima Shalom di sini, dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Masikan. Ini dia lagunya Masih Ada Mujizat by Jacqueline Kellis featuring Melita Sidabutar. Stay safe, stay healthy, and always be like and strong. God bless you, my friends. And bye-bye. See you Senin nanti. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat yeah.